Shalom, salam patunggilan. Bertemu kembali dalam renungan harian Pancaran Air Hidup hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar kami akan belajar firman dan mendengarkan renungan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Dan nats pembimbing kita diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong Dia berbicara. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Hikmat Allah. Setiap kali dauran penatua dan diaken, tidak sedikit dari warga jemaat yang telah terpilih memutuskan untuk mundur karena merasa tidak pandai berbicara di depan orang banyak. Meskipun semua naskah sudah disiapkan dengan baik, sudah dilatih berbicara di depan cermin, namun tetap saja sulit berbicara ketika di depan orang banyak. Pada kenyataannya, ketika ia berani mencoba untuk berbicara di depan orang banyak, ia dapat berbicara dengan sangat baik, sama seperti orang-orang yang lain. Di saat itulah muncul sebuah kesadaran bahwa Tuhan memberi hikmat untuk dapat berbicara yang baik di depan banyak orang. Begitu pula dengan Stefanus yang diberi karunia dan kuasa untuk mengadakan mukjizat dan tanda di depan orang banyak. Stefanus yang penuh hikmat juga mampu bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, maka orang-orang Yahudi tidak mampu berdebat dengannya. Roh Kudus memampukan Stefanus untuk berbicara di depan orang banyak. Karena merasa tidak sebanding dengan Stefanus, maka orang-orang Yahudi tersebut menjerat dan menjatuhkan Stefanus dengan hasutan. Mereka menghasut bahwa Stefanus telah menghujat Allah dan Musa. Tentu hasutan dan tuduhan ini sangat merugikan diri Stefanus dan membawa dia pada penghukuman. Namun meskipun demikian, hikmat Allah yang ada pada diri Stefanus membuat mukanya seperti muka seorang malaikat. Ini menjadi bukti bahwa Stefanus bukan orang yang bersalah seperti yang mereka tuduhkan.
Hasutan atau fitnah memang menjadi cara yang ampuh dan sekaligus cara yang sangat kejam untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi sebagai orang percaya yang telah mendapatkan hikmat dan karunia dari Allah, hendaknya kita tidak takut atau gentar dalam menghadapi hasutan atau fitnah dari orang lain. Hikmat Allah senantiasa menyertai kita umat miliknya dan memampukan kita untuk berbicara dan melakukan yang benar di hadapan orang banyak. Kata bijak dari Socrates, seorang filsuf dari Yunani, demikian. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan dan pembacaan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, bahwa dengan hikmat-Mu kami tidak perlu takut dan gentar, agar kami dapat melakukan kebenaran di depan orang banyak. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian pancaran air hidup. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.